Oke, permisal di sini saya akan merakit anu ya, power untuk mobil. Cuman di sini menggunakan 4 potensio. Dan di sini cuma 3 potensio, teman-teman ya. Jadi di sini ada volume, bass dan treble. Lalu di sini tombol power, ini sudah ada tombol powernya di sini. Lalu di sini ada lubang mic ya untuk karaokean. Sudah kita belikan untuk jack mic-nya di sini. Dan di sini kita perhatikan di sini yang digunakan 1 2 3 ya. Yang di sini itu balan. Balan tidak dipasang, tidak ada apa-apa. Dilepas. Jadi ini mau kita modifikasi, kita lepas semuanya. Nanti kita gabungkan menggunakan kabel semuanya. Jadi ini bass-nya ada di tengah, guys. Ini bass-nya ini di pinggir. Karena di sini di pinggir ada volume, maka nanti bassnya kita pindah di tengah. Lalu treble-nya kita taruh di sini ya, treble-nya ya. Ini maksudnya ada tulisan treble di sini. Lalu di sini power, di sini. Pokoknya nanti supaya bisa untuk karaokean di dalam mobil ya, guys ya. Ini isinya menggunakan LA 44 440 ya. 4440. Jadi 4440. Oke, langsung kita kerjakan saja. Dan ini kita juga beli inverternya. Inverternya juga kita belikan box sendiri, guys ya. Ini pas di sini. Cuman di sini belum dilengkapi dengan kipas ya. Nanti kita tambahkan kipas. Juga belum kita belikan kipasnya. Nanti kita tambahkan kipas. Di sini ada tempat kipasnya. Oke, langsung kita rakit aja, guys. Ini mau kita lepaskan duluan. Powernya semua, apa volumenya semuanya kita lepas. Thank you.
ini jadinya ya. Ini malam ya, kita nggak berani suara kencang, tapi yang jelas suaranya mantap guys. Ini bisa untuk di mobil ya guys ya. Jadi kita langsung pakai DC 12 volt. Tadi karena ini menggunakan IC, jadi kalau pakai inverter nggak bisa ya, terlalu besaran voltnya. Tadi saya jadikan 50 volt karena tadi hanya 25 volt guys. Jadi dia hanya mampu 12 volt hingga 18 volt guys ya. Misalnya ini strumnya 12 volt atau 24 mampu. Lebih dahsyat suaranya. Karena ini menggunakan 12 volt mungkin terbatas ya. Kalau menggunakan aki mobil mungkin ya kuat guys. Karena ini menggunakan aki kecil, apabila kita besarkan voltasenya habis apa yang terjadi, mungkin suara pecah, kurang loss. Dan ini untuk lampunya redup kalau kita gunakan 24 volt terang guys. Jadi apabila yang akinya 2 bisa dianu seri ya, kalau aki 1 ya tidak bisa. Kalau akinya 2 di seri, apa mungkin bisa di seri sama aki kecil kayak gini, aki besar di seri sama aki kecil juga bisa, suaranya mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini untuk perakitannya ya. Jadi kalau mau rakit yang pakai Toshiba atau pakai Sanken, bisa gunakan ini ya. Ini tegangan 42 volt. Jadi keluarannya di sini 91 volt ya, tadi sudah saya ukur. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada yang mau ditanyakan, oh ya, ini kita review dulu ya, review cara pemasangannya. Dan di sini untuk karaoke ya, misalnya yang hobi karaoke bisa karaokean, tapi ini menambahkan premix. Dan untuk colokan di sini kita taruh samping, karena biasanya untuk nyolokan ini biasanya bisa dari depan ya, dari depan sini supaya lebih dekat, kita taruh samping. Kalau kita taruh di belakang kayaknya tersembunyi. Masalahnya ini biasanya dibuka, dicucuk, dibuka-cucuk. Kalau yang belakang di sini kita gunakan untuk, dan saya untuk jalur akinya kita pakai cok kanan ya. Kanan ini terpisah dalamnya, jadi aman. Dan bisa kita pakai untuk CT karena di sini menggunakan 3 jalur. Dan untuk jalur speakernya kita pasangkan penspeed seperti ini. Dah pokoknya praktis. Wah, ngantuk is sampai, karena sudah malam ini sudah jam 12. Karena kita masih otak-atik ya. Otak-atik tadi sudah gembung satu, kita kasih tegangan 25, enggak kuat. Hanya isinya panas. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari orang sesama benar-benar sekian yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan proses subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.